Exco PSSI sepakat mengenai posisi Shin Tae-yong di timnas Indonesia hingga pelatih Yordania Adnan Hamad ngamuk ke AFC jelang melawan Indonesia menjadi sejumlah berita olahraga terpopuler dalam 24 jam terakhir. Selain itu ada kabar mengenai dugaan sejumlah pemain di Indonesia Masters 2022 keracunan makanan. Pelatih timnas Yordania Adnan Hamad ngamuk ke panitia kualifikasi Piala Asia 2023 dan AFC jelang melawan timnas Indonesia di Stadion Jabar Al Ahmad, Kuwait, Sabtu, tanggal 11 Juni tahun 2022, malam waktu setempat. Hamad kecewa dengan perlakuan yang didapat para pemain Yordania usai mengalahkan Nepal 2-0, Rabu, tanggal 8 Juni tahun 2022. Ada sejumlah pemain Yordania yang mengalami cedera harus susah payah untuk kembali ke hotel. Hamad juga kesal karena tidak ada ball boy saat pertandingan Yordania melawan Nepal. Kondisi itu membuat para pemain dan ofisial harus mengambil bola saat keluar lapangan. Panitia Indonesia Masters 2022 memberi respons terhadap dugaan pemain Malaysia keracunan makanan. Kabid Humas PPPBSI yang juga Humas Indonesia Masters Broto Happy menyebut pihaknya belum mendapat laporan resmi soal keracunan makanan yang diduga dialami oleh pemain-pemain Malaysia. Ketika ada masalah, kami dulu yang seharusnya diberitahu. Ternyata memang mungkin eranya sudah era media sosial, lebih banyak mereka posting di media sosial, ucap Broto.